Baik, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini kita nak pergi jalan-jalan kat tempat lain pula. Selalu kita asyik pergi-pergi lah dekat Podisernya kan. Jadi hari ini kita keluar jauh sikit. Kita pergi ke Kuantan. Okay, dekat Kuantan ni dia ada satu pantai. Okay, pantai dia nama Pantai Sepat. Okay, pantai ni dengan dengan bandar Kuantan tak jauh, dalam 10 km macam tu. Tapi apa yang bestnya pantai ni? Pantai ni dia panjang, dianggarkan dalam 10 km panjang ni. Dan dia ada kawasan yang sangat cantik lah, okay? Kita boleh letak kereta dekat bawah pokok-pokok roo tu, yang kalau kita tengok sepanjang jalan dalam video ni, okay, semua orang boleh letak kereta dekat bawah pokok. Jadi boleh berkelah, boleh bersantai-santai sambil menghirup udara yang segar dekat kawasan pantai ni. Jadi tak perlu kita nak cari tempat parking jauh-jauh. Okay, kita boleh parking kereta dekat-dekat dan terus boleh menikmati pemandangan pantai yang indah. Jadi kita layanlah. Okey, kita tengok apa yang best dia Pantai Sepat di Kuantan ni. Tapi apa yang saya dapat rasakan, apa yang saya dapat gambarkan adalah pantai ni memang best lah, antara destinasi wajib untuk pergi lah, terutamanya untuk keluarga yang ada anak-anak kecil. Okay, jadi jom kita tengok apa yang ada dekat pantai ni.